apa dalilnya? Secara dalil akal, Allah itu berdiri sendiri. Nah, maka dijelaskan. Yang pertama, perlu kita pahami bahwasanya berdiri Allah dengan sendirinya itu maksudnya adalah Allah itu tidak perlu kepada zat dan tidak perlu kepada pencipta. Dan adapun burhan dalil wajib berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya Allah, ini saya itu bahwa sesungguhnya Allah jikalau memerlukan ianya Allah kepada mahalin, kepada satu zat, lakana sungguh ada ianya Allah itu sifat. Dan bermula sifat itu tidak bersifat ianya sifat dengan sifat-sifat ma'ani dan tidak ma'nawiyati dan tidak dengan sifat ma'nawiyah. Wa maulana jalla wa'aza, padahal bermula Tuhan kita jalla wa'aza itu wajib oleh bersifatnya Tuhan kita bihima dengan keduanya sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ya. Falaisa, maka tidak ada ya Allah itu sifat. Dan jikalau berhajat memerlukan ianya Allah ila mukhassisin, kepada pencipta yang menjadikannya, mukhassis yang menciptakannya, lakana sungguh ada ianya Allah itu baharu. Kaifa, bagaimana mungkin kita katakan Allah baharu? Waqad qama, padahal sungguh telah tetap, telah berdiri oleh dalil, oleh dalil di atas wajib mesti kidamnya Allah, sedianya Allah, wa baqaih, dan kekalnya Allah. Shin syarih, taqadama, telah terdahulu bahwa sesungguhnya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya itu satu ibarat daripada terkayanya Allah daripada zat wal muhassis dan daripada pencipta. Adapun dalil terkayanya Allah daripada mahalli, daripada ai artinya zat, yang berdiri ia Allah dengannya zat, itu maka sesungguhnya Allah ataupun halwasian, jikalau berhajat ianya Allah kepada satu zat, sungguh ada ia Allah sifat. Karena bahwa sesungguhnya halwasian la yahtaju, tidak memerlukan kepada mahali, kepada zat, illa sifat, melainkan oleh sifat. Wasifat, dan bermula sifat itu tidak bersifat ya dengan sifat-sifat ma'ani. Wahya, dianya sifat ma'ani itu sifat wujudiyah, sifat yang dibangsakan kepada ada, seperti kudrah, kuasa, iradah, berkehendak. Wala ma'nawiyah, dan tidak dengan sifat ma'nawiyah, dan bermula dianya sifat ma'nawiyah itu hal yang tetap, yang melazimi bagi sifat ma'ani. Mana contohnya sifat ma'nawiyah seperti qadirin, yang kuasa, muridin, yang berkehendak, hingga akhirnya sifat-sifat ma'ani. Fala yakunu, maka tidak ada Tuhan kita itu sifat. Nah, karena yang wajib baginya Tuhan itu adalah lawan ataupun sebalik barang yang wajib bagi sifat. Kenapa? Karena bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu wajib bersifatnya Allah dengan sifat ma'ani,
dan sifat ma'nawiyah, dan bermula sifat mustahil, tidak mungkin di atasnya sifat. Oleh demikian, makna demikian bersifat dengan sifat ma'ni dan ma'nawiyah. Pengajian yang selanjutnya menjelaskan tentang dalil berdirinya Allah dengan sendirinya. Dalil berdirinya Allah dengan sendiri. Salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah, qiyamuhu binafsih. Berdiri Allah dengan sendiri, itu adalah salah satu sifat yang wajib bagi Allah, wajib kita pahami secara syariat. Kalau enggak paham, berdosa. Dan sekarang kajiannya ingin menjelaskan tentang dalil. Ya, karena sifat wajib sudah jelas kemarin di belakang itu. Alih ubah likutnya. Man geulang kembali untuk menyatakan dalil. Jadi kalau di sana masih menyebutkan sifat yang wajib 20 ini kan. Nah, ini diulang kembali untuk menjelaskan dalilnya satu persatu. Kenapa demikian? Karena kita belum lunas utang kepada Allah. Kalau hanya mengenal sifat wajib tapi enggak tahu dalilnya, itu enggak boleh itu. Maka di sini disebutkan sifatnya dan dalil sifat agar kita lunas utang. Karena dia kewajib makrifat. Jadi makrifat itu mengenal sesuatu sesuai dengan kebenaran dan bersumbarkan dengan dalil, itu makrifat. Maka dalam hal ini kita wajib mengenal sifat-sifat Allah beserta dalil sifat. Kalau hanya mengenal sifat tak mengenal dalil, itu belum makrifat. Kalau belum makrifat, belum lunas utang reo. Utang reo wajib mengenal Tuhan. Mengenal berarti bedah menadili, bersumpah dalil. Adapun sifat yang keselanjutnya mengenai dengan sifat berdiri Allah dengan sendiri. Yang dalam iman tuh kata wajib teryakini Allah berdiri sendiri. Apa dalilnya? Secara dalil akal Allah itu berdiri sendiri. Maka dijelaskan. Yang pertama perlu kita pahami bahwasanya berdiri Allah dengan sendirinya itu maksudnya adalah Allah itu tidak perlu kepada zat dan tidak perlu kepada pencipta. Itu pertama. Apa makna? Apa maksud? Allah berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri artinya Allah itu tidak memerlukan kepada zat dan tidak Allah perlukan kepada pencipta. Maka kita ini enggak ada berdiri sendiri. Kenapa? Karena kita perlu kepada pencipta. Menyohana kepegali Allah. Hana kenyo. Maka sesuatu yang perlu kepada pencipta itu tidak ada sifat qiyamuhu binafsi. Maka qiyamuhu binafsi hanya sifat Tuhan. Ketipa kenyo. Kadang-kadang kenyo perleh. Perleh kepada penah. Muhasis keken. Yang penah. Kadang-kadang kenyo kan baharu. Menyo baharu bagaimana nunggu? Kau bang Udin, yang baru kiban, maya baru dasar sih, kahana, dasar sih kahana, majino, karena maka dengan jana karena jino berarti si baru yang kau wujud jino yang pasti na muhasis, napa, na orang yang pernah, maka dengan itu jelas bahwasanya kita pahami dulu makna berdiri sendiri itu. Artinya Allah itu tidak perlu kepada zat dan tidak perlu kepada penciptanya. Ke makna qiyamu binafsih yang kamu menilai putra bentu deng ro mutbayang tu deng lagi deng mengkati mengaki oh yang katalah deng ro kena bahasa Aceh kan deng ro yang maksudnya apa Allah hana perle ke zat ken tipet ke maya min sipet perle kezat. Yang kedua Allah ken baharu. Karena yang baharu yang perlu ke pejib jitayan ke mempegah. Allah menafikan dua. Tidak perlu kepada zat untuk gedeng.
Yang kedua, hana perle kepada pencipta. Hanya makna daripada berdiri Allah dengan sendirinya. Jangan makna berdiri seperti kita kagedong di kumpulan. Yang ken maknanya, menadeng yang kenya makna deng. Makna berdiri dalam tauhidnya Allah berdiri sendiri. Yang makna ji Allah han perle kepada zat, Allah han perle kepada pencipta. Maka menyulagian kesiput Tuhan tok yang yan berdiri sendiri yang tiput tiba Allah bagaimana hana kibar hana karena itu hana bisa jut kedro maka dia jut dengan Tuhan maka Allah deng kedro dia deng dengan Tuhan kemudian kira-kira leh kibar mandi Allah deng kita yo dengan Allah kau betul mana dengan Allah kan makna dengnya jut kedenya dengan kepujil Allah ya makna kendangnya kendang but kan makna dengnya bukan perbuatan menadeng itu hana perle kepada zat hana perle pencipta yang kepada diri sendiri kendangnya mana but beda dengan makna bahasa kedenya ayo perbuatan ya harus pampom bende tidak terbayang ada Allah dengar roh pergi but kan yang tiput tiput zat ke yang ini leh bang din empom ni kau empom tadi kau boleh aku boleh ni kau mesti mampu leh kan mampu kau harus doa ya leh ke budak-budak tu pergi apa mendu runduha kau pom. Runduha pula. Miru dua kejap runduha pula. Ya kias-kias aulawi. Ya mandi. Yang kerennya mana deng dengan sendirinya. Jadi bek terbayang makna dengnya kebut. Lagi deng makna apa? Kaga deng di kumpulan. Ayat but memang. Yang but, ya tapi yang kena kaitkan kepada Allah, yang ken makna but. Yang ke memegah Allah han perle ke zat, Allah han perle ke pencipta. Yang makna berdiri sendiri. Menyolagi yang makna haji jelas berdiri sendiri yang tipe Tuhan, ken tipe kedai yang. Ha, kemudian yang ke tipe kedai yang. Ka. Jino lanjutan. Allah itu kan enggak perlu kepada zat. Apa dalilnya? Allah enggak perlu kepada zat. Walaupun sudah kita imani, kata yakin Allah yang deng dengan deng roh. Allah hana perle ke zat, Allah ham perle ke pencipta. Yang kah jelas, cuma jino dalil, mengak gelah hutang. Karena orang yang meyakini Allah enggak perlu kepada zat, Allah enggak perlu kepada pencipta, itu sudah jelas. Imannya pas, tapi belum lunas. Karena enggak tahu dalil. Ha, beda fikih, fikih hana perle dalil. Kibar-kibar kelingi anju. Pu dari kepura dari lah yang curung ikut gop. Yang boleh dari tau. Imam yang put kamu nale. Kita yo. Kepura dari lah. Karena dalam fikih kita bertaklid pak. Ah, mana taklid menerima perkataan orang tanpa dalil. Imam Syafi'i, Imam Hanafi yang akan terima lagi orang salah sujud. Kayak yang Hanali dia kata dia orang taklid, hana mampu tak faham langsung bab Quran. Maka dah mesti dia kau yang benda gaglah. Boleh mangat kan? Boleh mangat. Kita apa ni? Yang ke kan boleh mangat kan? Mutaklid kena hampum belum. Be terkencok dali jauh hukum ba ayat Quran, mutaklid kena hampum belum. Ha. Hai kitabnya enggak gegerah ya kena hampum je lah. Amunya kau makan. Nyan ka? Adapun dalil Allah itu tidak perlu kepada zat yang Allah berdiri dengannya. Yang dia. Allah hana perlu ke zat. Pakan. Dalil akal kalau seandainya Allah perlu ke zat, tentu Allah siput. Yang ile. Allah ke hana perlu ke zat. Pu dalil. Dalil ji secara akal. Kalau seandainya Allah itu perlu kepada zat, jelas Allah itu sifat. Karena yang perlu kepada zat itu. Kesiput. Mameh. Perleh. Ho, mameh, Fadid. Kesaka. Hai mameh kesiput.
Hah? Kaya ke mameh le. Mameh perlek ke zat. Zat itu gula, gula yang dari timbang-timbang ke gula yang. Yang mameh hidup inan. Batin, yang tipe kan? Ya. Ah, batira. Asam. Ha, bawa huyun. Ah, munya ke. Ayah-ayah mandu-mandu sifat, sifat yang perlek ke zat, pakan karena yang perlek ke zat, yang khusus sifat. Kenzat. Amat ya Allah ken sifat kan. Ya, mesti kamu hoi. Ya. Tahu lah kalau tiga tu. Allah hana perle ke zat tempat gedeng. Bagaimana? Karena menya Allah yang perle ke tempat deng. Perle ke tempat deng ke nyan berarti Allah yang pe ti tipet sebagaimana mame keung masin pedas nyan ke tipat me tipat perle nak ke zat perle ke saka ke cembri nya nyam pom tipet ngan zat madin makna sipet ideng bak zat tipetnya sesuatu yang perlu kepada zat tempat gedeng karena sipet hanya deng gero mame. Mameh nam demeng dengro apa sako? Hana harus bahasa. Bahasa kaya tak zatnya nyanyi cuma jadi kelen. Tipe jadi kelen kadang-kadang. Contoh. Tipe rasa apa? Mameh nan nanti kalau ni mameh. Nak nan tahu menumpuk mameh dah ni. Ah, tapi menyesaka. Ah, yang zat. Menyesaknya jadi dah timang. Ya. Zat itu tinggal. Ya, tamat. Ya, sakanya. Ya, keken. Sakanya zat. Zat bagi siput mameh. Ya, yang tempat. Tempat hidang siput mah. Mameh. Menyut apakah Allah yang perlu ke zat? Berarti ke Allah lagi saka? Lagi mameh. Bagaimana? Jadi kalau seandainya Allah yang perlu ke zat, maka Allah siput. Menyut Allah siput. Kata apa lagi mameh? Perlu ke? Kesaka berhidup ini. Kerana mamehnya akan hanya duduk kera saja. Ha, yang perlu bang din kan dia dah belah sakau duk bu. Mameh, kan mameh yang hanya tercok. Nak belah sakau, makat belah tu sakau. Pada sakau, sakau nak perlu yang. Zat je dia nak perlu yang. Yang perlu bu? Tipu je, man kahit dia pisahkan. Antara mameh dengan sakau. Jut tercok bang din, mameh belah sakau je. Menyejut ke tepuk, mentah ke dia ke payah-payah tak tanya orang dia. Bam guni-guni, cok mameh peduk je belah i. Kan hana barang lain yang. Menyesiput, wajib ji mesti ji benar pat deng yang kezat ji. Ha maka ke menaji kan. Ya sebenarnya dia hana capek enggak perlu kita yang sebenarnya. Zat enggak perlu. Yang perlu apanya? Sifatnya. Man tipenyo hanjut menyo hana zat. Menyojut nak ke hana zat kan ke menda ada buah rumah. Ke buah hek terblender-blendernya hek demdengnya. Karena sifat itu tidak bisa dipisahkan dengan zat. Maka kesimpulan menyetepegah Allah yang perlu kepada zat, maka Allah sifat. Kata apa lagi ke? Kata apa lagi? Mameh. Ya kemudian? Mulut zat. Tak. Kenapa? Ya. Kenapa? Kalau kita katakan Allah itu dia perlu kepada zat, sudah tentu sifat. Kenapa? Karena yang perlu kepada zat itu semuanya sifat. Kamu ya? Karena yang mandum-mandum yang perlu ke zat toh sifat. Ya, maka kalau kita katakan Allah itu perlu kepada zat, maka Allah sifat posisinya. Nah, bukan zat Allah itu. Nama sifat Allah itu. Ya, kaidah enggak? Enggak. Nah. Wa sifat, kalau sifat hakikat sifat tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Mereka sifat ke hana sifat dengan sifat? Kagak bisa. Jadi sifatnya hana sifat kan? Dengan sifat. Ya. Terus sifat contoh ma'ani. Kudrah, iradah, maknawiyah, kadiran, muri. Maka tidak boleh kita katakan Allah itu sifat karena dia mempunyai sifat. Menyok siput menyok siput ke hanjut hanjut mesiput dengan siput. Sedangkan Allahnya nah siput ke maka batal tidak sah kita katakan Allah itu sifat karena dia punya sifat.
Serakal yang engkau mahu oleh Allah kudrah iradah sifat mani muridan maknawiyah. Maka dengan Allah bersifat dengan sifat, maka kita pastikan Allah bukan sifat, karena hakikat sifat tidak boleh bersifat dengan, maka Allah itu bukan sifat, zat. Kenapa? Dia bersifat dengan si sifat. Allah kan nama zat. Allah nama apa dia? Nama zat Allah itu, bukan nama sifat. Kenapa? Allah bersifat. Kalau seandainya Allah itu sifat, enggak ada bersifat dia. Enggak ada sifat ma'ani, enggak ada ma'ani. Padahal Allah nah tipe ma'ani. Nah, ma'nawiyah menunjukkan Allah kan tipe tetapi zat. Yang katilah tak boleh. Berarti Allah enggak perlu kepada zat, kenapa dia zat? Faham? Allah hendak perlu ke zat karena goyan? Zat. Kakak-kakak jelas? Dengan alasan yang mudah. Maka tertolak sahnya kita katakan Allah itu sifat karena Allah bersifat dengan sifat ma'aninya dan ma'nawiyahnya, kudrah iradah kadar muridan, maka dengan itu tidak sah kita katakan Allah itu sifat. Bahkan karena tiput hanya mesti dengan tiput, padahal Allah mesti dengan tiput. Maka yang wajib bagi Allah apa? Lawan daripada sifat. Kalau sifat perlu kepada zat, kalau Allah enggak perlu kepada zat. Karena Allah itu zat. Kemana-mana deh? Karena Allah itu bersifat dengan sifat ma'ani. Ma'nawiyah. Kalau seandainya Allah sifat, enggak mungkin berkudrah. Nak kudrah, sifat nak kudrah. Cuba lah. Menyatakan Allah yang sifat, berarti Allah yang sifat. Tiput kan mungkin kudrah iradah apa tiput? Kudrah apa tiput? Tiput hidup apa tiput? Hanya tiput hidup apa zat? Maka Allahnya zat ke tiput. Karena kok yang mesiput ke tiput? Makni kudrah iradah, maknawiyah, kadiran muridan. Yang kira-kira macam ni, yang kamu malu, tak? Dukunan tak kamu cucu, tak? Buh kapat yang mencucut. Ki banjir ke mencucut. Yang hanam pompa yang hanam pompa. Haji no terpegah bunuhnya Allah Ta'ala hana perlih ke zat. Dasar leh. Pun dalil dia. Tak balik leh. Menyo Allah yang perlih ke zat. Gok yang pasti siput. Kaya leh. Karena yang perlih ke zat tau leh. Kesiput. Kemudian leh. Yang boleh kezat si? Siput. Yang tak jelas kan? Menyo siput, hakikat siput, hanjut ke mesiput dengan siput dalam siput kan? Mesiput dah ke hanjut mesiput dengan siput? Bak mameh dah hidup mameh lah. Hanjut. Mameh kan siput. Hanjut hidup siput lain lah. Hanjut. Sementara Allah yang tasmah, ngoknyan mesiput. Menyogok yang mesiput, wajib yang kentiput. Yang perlih ni, yang perlih ni Allah kentiput kemubah mana. Hana perlih ke zat, berarti Allah kentiput. Karena yang perlu kepada zat siapa sih? Sifat. Bagaimana kita ke Allah yang mesiput ngentiput, ma'ani, maknawiyah, kudrah, iradah, muridan yang mendup-mendup, yang menunjukkan Allah kentiput. Karena yang tiputnya, beji mesiput. Karena sifat itu mustahil bersifat. Yang bersifat siapa? Kan zat. Maka Allah yang nama zat, bukan nama sifat. Yang kesimpulan. Allah yang nama apa, Badin? Zat. Kan sih? Sifat. Karena Allah terkaya daripada, tidak perlu pada zat. Berarti Allah itu zat. Yang perlu ke zat tau? Sifat kan? Allah yang kan sifat. So Allah zat. Maka dengannya Allah hana perlu, hana perlu ke zat. Karena kau yang zat. Zat hanya perlu ke zat. Berdiri sendiri dia. Hai benda tu. Cabai benda yang kita timang-timang benda. Kan hanya perlu ke zat je. Cidro zat. Man keungnya hanya perlu ke je. Saka benda yang ke zat. Ya hanya perlu ke zat je kan. Dia berdiri sendiri ya. Oh saka. Nyo cabai. Nyo asam kuyun. Ya hanya perlu ke zat lain je. Nyo sirah. Ya hanya perlu ke zat je kan. Pakai jizat. Yang perlu ke zat so. Siput tu. Mameh benda. Zaka, keung pun tau, kecambli. Asam kuyuh pun tau. Maka dengan itu kita pastikan. Pertama kita yakini, kita iman Allah tidak perlu kepada zat. Dalilnya itu tadi. Karena Allah punya sifat. Menunjukkan Allah punya sifat, dia bukan zat. Tetapi dia
zat. Ah, yang boleh secara akal. Gay rimo enggak kaya ya? Allah yang kagak sifat. Karena Allah mempunyai si. Ah, setiap yang punya sifat bukan sifat, dia zat. Karena sifat hanya bersifat dengan sifat. Betul kan? Sifat hanya dengan sifat dengan sifat. Mameh mesti sifat ke dengan pulau. Ngempet hanya. Ah, ya bazat je dah kedai, bak bedu, bazat. Ah, bedu. Ah, jadi intinya sifat itu mustahil tidak diterima oleh akal, sifat itu mempunyai sifat. Ah, padahal Allah mempunyai sifat, maka itu jelas Allah bukan sifat, zat dia. Maka kalau zat enggak perlu kepada sifat. Enggak perlu kepada zat. Ah. Zat enggak perlu kepada zat. Allah zat, maka hendak perlu ke zat kan yang kepuzat. Terkecuali Allah sifat. Ah, yang baru perlu ke zat. Maksudnya Allah yang sifat, yang perlu ke zat. Maka Allah maknanya zat wajibil wujud. Itu bukan sifat wajib wujud. Allah itu nama zat wajibil, bukan sifat. Ah, karena Allah berdiri sendirian ke makna berdiri sendiri. Hana perlu ke zat. Karena yang zat. Ha. Sifat sendiri. Ya? Bang Madin? Allah itu nama sifat sendiri. Nasifat ke? Menyogok yang nasifat ke yang kentifat? Zat ke yang? Yang ke mana berdiri sendiri pertama makna ji? Makna berdiri sendiri yang pertama. Allah itu zat. Bukan sifat. Itu makna pertama. Karena Allah enggak perlu kepada zat, berarti dia zat. Yang perlu kepada zat siapa sih? Sifat. Enggak sah kita katakan Allah itu sifat, karena dia bersifat. Alif ma'ani kudra iradah. Maka kau yang kentiput zat kau yang. Karena yang bersifat dengan sifat itu zat, bukan sifat. Ah, nak boleh kezat. Cikak kezat. Sifat khusus. Ya. Ha, sifat khusus ke Badin. Ha, sifat Tuhan. Kekhususan sifat Tuhan kan. Ha, nampak dia. Ha. Ha. Ha, kibar Badin. Ha. Yang kedali. Ya bak dali buno kadang-kadang belut-belut Madin. Kena ilmu ak inyo kada akai menya hana raja makai tu gelelet gitu. Jadi bak dali dulu harus pakai akal yang ayat burhan adalah akal. Me dari ayat hatu fikir. Ah, apa dari ayat kiap nafsi? Ah. Qiyamu bin nafsi. Jadi yang mukhalafah. Ini ayat. Qiyamu bin nafsi. Itu dalil Al-Quran. Ini mukhalafah, tak jelas. Laisa kami sendiri. Tapi meyau. Meyau qiyam berdiri sendiri. Apa dari sesat Al-Quran? Matibat 20. Nak tahu ada ingat? Qiyamuhu bi nafsi. Dalilnya apa? Menayat. Adik-adik, Madin. Dalil wujud, nah, Al-Quran. Kidam, maka, mandu benar dalilnya. Kiyam benar bersih. Puja ke dalil. Wahdaniyah, nah. Wahad. Thank you.
Nakli dari Quran. Gondel akal. Nah, ada mung. Ha? Buat bayat je nan. Nge. Buat boleh nan. Dapat je pun. Ya, dalam Quran mandubna ayat dalilnya. Menyo dalil untuk berdiri sendiri khani. Innallaha khaniyun 'anil alamin. Innallaha khaniyun 'anil amin. Dengan kita kata Allah itu kaya tak perlu daripada sekalian alam, menunjukkan Allah berdiri. Kan innallaha khaniyun 'anil alamin menyo dalam Quran. Allah deng gedro, mana ikah nak perlek ke yang lain? Yang kemana kaya? Dipahami dari innallaha khaniyu, Allah itu kaya, maha kaya, tidak membutuhkan kepada alam, kepada selain dia, itu menunjukkan Allah itu berdiri sendiri. Hana zat, hana penyibita. Itu kan lain daripada dia itu. Nah, maka dalilnya innallaha khaniyun 'anil alamin. Ya, dalil kaya ataupun berdiri Allah dengan. Jadi artinya pun ni menyo dalil Al-Quran hana tuah dimikili. Samina wa ta'ana. Ah, kau betul iringnya. Ah, tapi menyo dalil akli nya harus tak semikir baru merumpok. Ah, cuma aja lebih merasa dalil nakli. Ah. Nyan sebab lagi kalkulator banding tadegan sama dengan ngun fikir kro. Tu sangat. Tu lebih merasa. Kali sekian kali sekian. Kalkulator nya kan harus wahid rimang dia doa ya. Yo ju penggo menyo dia mengangkat. Tapi menyo tak tak fikir kro dia. Bah mendemung sama dengan aja yang kan lebih tadi merasa. Menyo ju de kemana? Dia ke hana jika bak kalkulator ju yang kenya nama ju. Nya ke kata ini ju nya tapi nama taknya dia. Padi ke ina tulis ke ina ju. Yang dah licit. Ngalat. Tapi intinya dua boh dalilnya baik akli nakli nyan gelah kewajib. Oh, hana umpam dari akai. Nampam dari ayat je cik. Cuba hana dari akai ke ba. Mangat adanya macam tu mikir. Kemudian? Demeng dengan tu mikir. Maka yang kesimpulan ji, secara dari akal Allah itu tidak perlu kepada zat karena dia itu zat, bukan si sifat. Karena hanya sifat yang perlu kepada zat. Allah kan sifat. Karena kau yang mentipu kan? Nanti put. Yang menang kesimpul ini. Wallahu'alam bisawab. Nak pertanyaan pada dia? Nak pertanyaan? Yang